Satu persatu anggota kepolisian menjalani swab antigen di halaman Mapolres Metro Jakarta Timur. Dari 68 yang diswab, satu diantaranya positif COVID-19. Satu anggota polisi yang positif langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Swab ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kepolisian. Selain itu, salah satu anggota polisi bernama Aibtu Sarjono yang bertugas di Polsek Cakung mendapatkan penghargaan dari Kapolrestro Jakarta Timur lantaran berhasil mengampanyekan Kampung Tangguh Cakung. Hari ini diperiksa pada anggota Metro Jakarta Timur sebanyak 68 orang dan hasilnya yang satu reaktif. Maka setelah ini kami akan rujuk untuk melaksanakan tes swab PCR. Pada pagi hari ini pemberian penghargaan yang pertama meliputi dari upaya Polres Metro Jakarta Timur dalam memerangi atau memutus mata rantai COVID-19 sebagaimana yang menjadi atensi Presiden, Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya dengan mendirikan Kampung Tangguh Jaya yaitu Polsek Cakung di mana menjadi role model dari suatu konsep strategi yang dicetuskan Kapolda Metro Jaya dan diimplementasikan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan dalam hal ini oleh Polsek Cakung yang menjadi pionirnya. Dengan adanya Kampung Tangguh, angka COVID-19 di kawasan tersebut turun. Meski berhasil mengampanyekan Kampung Tangguh COVID-19, namun Aibtu Sarjono dilanda duka yang mendalam setelah sang istri meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Kapolres juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota kepolisian yang lainnya. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi. Hari Rabu, tanggal 21-22, istri saya itu ada keluhan lemas lanjut. Saya bawa ke rumah sakit malam sampai jam 12 malam di Mitra Keluarga Bekasi. Namun kondisinya masih cukup baik. Saran dari dokter, hasil antigen positif, namun PCR-nya belum keluar, bisa dibawa pulang. Dari Jumat, saya bawa lagi ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diisolasi di ruang UGD. Dan tanggal Minggu, ini hari, jam 12.15, dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan.